Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tanaman melon Dutch bucket yang apa ya? Yang sederhana ya. Sederhana. Ini, wah gimana ya? Ini bibitnya bibit terakhir ya. Bibit yang tumbuh terakhir ya. Dari yang dirancak oleh itu satu benih, tapi ini bibit yang tumbuh terakhir gitu ya, sisa-sisa pertama. Kedua ini yang saya sambung itu ya, yang drifting. Kemudian hujan, kena dari awal udah kena embun bulu ya, embun bulu. Terus sekarang aja masih ada yang kena baru lagi tuh yang di situ ya. Terus saya nggak tahu juga bibitnya. Kayaknya Intanon sama Sweet Net ya. Ini daunnya yang rata-rata hampir pucuknya mati ya. Udah mati nih. Dan pokoknya kena kutu juga, ada yang kena kutu ya. Kayaknya kita panen aja ya. Ini ya yang kena, banyak yang kena busuk pangkal batang ya, busuk pangkal. Ini dikasih ini apa, fruit cover ya, fruit cover. Bentar, bentuknya nggak jelas gini ya teman-teman ya, tuh ya tidak jelas. Terus sambil gunting dulu, kita gunting aja ini. Wah, nah, buahnya seperti ini teman-teman. Sini nih, busuk pangkal batang. Udah kena busuk pangkal batang, kena apa? Macam-macam lah ya penyakitnya. Ini juga kita panen aja ya. Kita buka dulu ininya teman-teman. Ini melon apa ini ya? Wah, Intanon ya ini. Kecil ya. Kecil. Ini kita simpan dulu di, kita tumpuk ya. Intanon segede gini, ini beratnya paling 800 ya. Ini lagi yang ini. Oh, ini yang tadi itu dari sini nih. Dia pakai tanam di tanah ya. Tanah. Wah, ini udah matangan ini ya. Ini udah matangan. Ini. Wah, ini Sweet Net. Oh, lumayan berat ini. Sweet Net. Wah, ini berat ini. Udah sekilo lebih sedikit. Sweet Net. Bertiga. Terus ini satu lagi. Kita buka lagi. Gue dikerumunin semut ya. Semutnya. Udah lama nih. Kalau di video buka-buka gini lama itu kasihan penontonnya. Bismillah. Ini apa nih? Oh, ini Intanon ya. Kita potong. Wah, berat ini. Berat. 1,8
3 ya. Berat, nanti kita timbang ya. Berat, ini berat. Berat. Satu lagi ini, kita potong dulu. Apa ini agak-agak lama. Uch. Ini intanon juga. Buka ya. Heal ya. Ya ada. Sekilo ya. Sekilo. Ya banyak juga itu. Ini yang tadi yang rada gede ini bagus ya, nggak terlalu kena busuk pangkal batang dan daunnya rada lebar ya. Ya ini nih ini. Oh ini kena juga busuk batang ya. Ini semua grifting ini. Kena busuk pangkal batang tapi daun masih oke walaupun kena kutu ya. Kutu coba yang ini. Wah, ini udah mati ya, sebagian daunnya kecil-kecil. Bentar. Ah, ini. Wah, ini udah lembek ini ya. Wah, wangi tapi ini wangi, wangi. Ini. Dua lagi teman-teman. Ini ya. Buka. Oh ini kayaknya sweet net ya. Net. Musim hujan memang luar biasa ya. Musim hujan itu luar biasa teman-teman. Wah. Wah ini cuma sekitar 700 ya beratnya, 700 ini juga tuh sama kena ya busuk pangkal batang beratnya 700. Sorry susah ini kalau dua tangan ya. Nah sweet net. Nanti kita coba tes ya. Satu lagi. Ini lumayan gede nih sweet netnya nih. Nah ini yang ini uniknya gini yang ini. Ini saya tanam, saya duakan cabang ya. Cabang yang ini nih gagal ya. Gagal berbuah, gagal berbuah ya. Karena banyak habis polinasi itu buahnya itu kuning ya. Sementara ini di sini ya. Dan ini buahnya ya. Nah sweet net ya bersama berat ini sekilo lebih ya berat kiloan ya. Nggak tahu manis nggak ya. Kalau sweet net sih manis kayaknya. Berat teman-teman. Iya sampai bawah ya. Wah sekilo lebih ya tuh dia kena bawah ya sekiloan ya sekilo sekilo lebih ya jadi yang sekilo lebih ada dua ya ini sekilo 100 sekilo 200 ya ya ini ya teman-teman hasilnya ya tuh yang nggak tahu ini nggak jelas. Ini kayaknya oke. Ini oke lah. Berat juga bagus. Ini oke yang ini. Nanti kita coba ya. Tapi udah wangi ya. Intanunnya udah wangi. Oke teman-teman. Mau dicoba yang mana nih? Yang kecil dulu atau yang mana? Nanti kita coba ya.
Nah, ini teman-teman semuanya, ya. Ini yang udah lembek nih. Yang ini nih. Mau dicoba kah? Kita coba ya. Ini masalahnya nggak ada yang megang nih. Ntar dulu. Ini teman-teman udah saya potong yang ini ya. Saya potong yang ini. Ini mas 9-10 teman-teman manisnya. 9-10. Kurang ya. 9-10. Bayang ini ya teman-teman. Nih teman-teman udah saya potong. Coba ya, bismillah. Emang sweetnya ini manis teman-teman, tapi dia nggak crunchy ya. Tapi mungkin 11 ya, kalau di atasnya itu ujungnya manis. Coba kita tes ya. Nih teman-teman udah saya potong ya. Coba kita tes ya. Ya paling dia 12 lah, tapi ya lumayan 12. Tuh 12 teman-teman, 12,4. Lumayan, lumayan. Oke, kalau ini mungkin ini 10 lah. 10, 9, 10. Tapi ya ada rasanya ya. Mungkin nggak tahu, mungkin ini mungkin bagus ya. Ini mungkin bagus, ini juga mungkin bagus. Nanti kita tes lah yang mungkin bagus. Baik teman-teman, itu aja ya. Kalau ini parah ya. Ini parah ya. Oke, baiklah. Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.